gunakan 9 diamond saja cukup. Mari kita klik siapin menggunakan 9 diamond aja. Mari kita klik siapin konfirmasi apakah kita berhasil mendapatkannya. Dan bu- Oke guys, di video kali ini gua menitah bagaimana caranya trik siapin menggunakan 9 diamond di Battlefield terbaru ini aja, yaitu Battlefield skin MP40 Predatory Cobra cuy. Ah keren, skin itu keren kali dong cuy. Tapi sebelum lanjut videonya, ke video kali kalian semua jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya itu tentunya. Dan sebelum lanjut videonya lagi, gua lagi buka open sesi promo YouTube cuy. Bagi kalian semua yang mau YouTube-nya dipromosin, kalian silakan saja hubungi nomor WA yang keluar tadi ya cuy. Keuntungan promosi ke job poster itu adalah auto subscribe sama view kalian itu bertambah ya cuy. Auto bertambah lah. Dan sebelum lanjut videonya lagi, kalian subscribe kedua channel ini ya cuy, yaitu Yopo Pipa dan Yopo Pipa cuy. Tembusin 10.000 subscriber, gua akan giveaway 1.000 diamond lagi ya cuy buat kalian-kalian semua. Oke cuy, jangan lupa tembusin 10.000 subscribe atau subscribe-nya ya cuy. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita menuju ke trik atau cara spin di Battlefield terbaru ini ya cuy. Yaitu skin senjata MP40 Predatory Cobra cuy. Gila. Sebelum ke triknya, kita lihat-lihat dulu loh. Wah ini cuy, Battlefield ini cuy sudah rilis cuy akhirnya. Ini pengganti Scar Megalodon ya cuy ini. Wah gila ini cuy, Cobra dong. Wis gila. Benar gua kata cuy di video sebelumnya, hadiahnya itu adalah loot crate senjata sama loot crate baju cuy. Oke, gua akan kasih tahu trik dan menggunakan 9 diamond saja ya cuy. Oke, di sini gua sudah menyiapkan 70 diamond. Apa itu cuy? Kalau nggak dapat, kita menggunakan 19 diamond aja cuy. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita menuju cara. Cara menggunakan 9 diamond atau trik siapin di Battlefield terbaru ini ya cuy. Oke. Cara pertama itu adalah klik pengaturan, klik lainnya. Ya kan biasanya diamond membership sama free loh, karena kan biasanya kalian itu di on aja sama seperti gua ini cuy. Kalau kalian itu ke offin aja cuy, klik off ke kanan ini cuy. Terus klik close. Oke, langsung aja kita lanjut ke cara berikutnya. Cara berikutnya itu adalah kalian klik add. Kalau kalian tidurin pet yang sedang kalian pakai di lobby ya cuy, kita klik tidurin, klik close. Jadi kita lanjut ke cara ketiga ya cuy. Cara ketiga itu adalah kalian klik mode. Terus kalian itu main di mode CS Classic yang bermuda ya cuy. Kalian klik di mode CS Classic bermuda ini cuy, kalian klik. Oke, ingat aja cuy, bermuda di CS Classic ya cuy. Kita klik mulai. Jangan di CS Ranked ya cuy. Oke, kita sudah masuk. Terus di mode CS Classic bermuda ini tuh kalian harus kill musuh maksimal 2 kali ya cuy. 2 kill saja ya cuy. Terus kalian itu langsung keluar ya cuy. Terus kita beli apa ini cuy? Beli granat. Oke, teman gua gak masuk satu, musuhnya juga gak masuk satu aja. Oke, kita barbarin saja ya cuy. Oke, langsung aja kita gaskan maju ke depan aja cuy. Tanpa takut gua ini cuy. Mungkin kalau emang ini menupa cuy. Oke, mari kita barbarinin saja ya cuy. Mana itu musuh? Biasanya sih noob ini cuy kalau ya kan. Oke, kita dimudahkan ya cuy dengan musuh AFK. Mari kita klik bom langsung aja cuy. Kita sudah dapat 1 kill ya cuy. Oke, dapat 1 kill. Mantap kali tuh.
cara berikutnya itu kalian klik Loot Royale. Kalau kalian spin di Gold Royale ini cuy, sebanyak satu kali ya cuy, sampai hadiahnya muncul cuy, dapat ungu dong. Oh, gila, mantap kali. Kita klik ya, klik close. Terus ke balik lagi ke Loot Royale. Dan itu kalian spin di Quadrant Duel ini ya cuy, Predatory Cobra M40 terbaru ini ya cuy. Terus bagian yang remove atau yang bagian dihapus ini itu adalah ini cuy. Gua kasih tahu cuy apakah ini berhasil atau tidak cuy. Wah, gua kasih tahu. Oke. Oke, ini cuy. Ini sama ini. Oke. Kalau remove sih terserah kalian ya cuy. Mau yang mana? Kalau gua sih ini ya cuy. Kalau kalian mau ngikutin silakan ya cuy. Enggak apa-apa. Klik konfirmasi, kita klik ya. Mari kita spin menggunakan 9 diamond, apakah kita berhasil mendapatkan. Wow, keren ini cuy kalau dapat. Level 1 lumayan lah. Wah, level 1 sih efeknya enggak itu cuy. Enggak lebih gila dari level 7 cuy ini. Wow, gila level 7 ini, gila kali. Gila. Terus kalian klik begini aja. Klik. Kalian spin menggunakan 9 diamond saja cuy. Mari kita klik spin menggunakan 9 diamond aja cuy. Mari kita klik spin konfirmasi apakah kita berhasil mendapatkannya. Dan boom. Oke, enggak dapat. Enggak dapat dong. Oke, enggak dapat. Enggak dapat dong. Nah, mari kita spin lagi menggunakan 19 diamond aja. Seperti kata gua di awal tadi aja, kalau kita enggak dapat dan menggunakan 9 diamond, kita spin menggunakan 19 diamond aja. Mari kita spin menggunakan 19 diamond apakah berhasil? Klik terus spin. Boom, pakai tabres mendapatkannya dan dapat dong. Oke, enggak dapat. Aduh. Bukalah, enggak dapat ini pasti. Oke, enggak dapat dong. Oke, kita spin dulu. Oke, cuy, enggak dapat ternyata. Empat diamond gue ini habisin aja, cuy. Ah. Janganlah. Oke cuy, segini dulu video dari gua. Ternyata caranya itu tidak worth it cuy. Kalau kalian mau coba silakan coba saja cuy. Kalau kalian berhasil jangan lupa komen cuy. Dan segini dulu video dari gua. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, comment, and subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa promosi ke Yopa Yepo Satur cuy. Oke, see you next video. Bye. Wah, ternyata oke atau tidaknya itu tergantung akun kita loh cuy. Dan sama tangan kita guys.